5 hari sakit, izinnya 4 hari. Jadi semester 1, tanpa keterangan sedang sakit, jumlah seluruhnya adalah 20 hari. Di semester 2, anak ini sakit 6 hari, izin 3 hari, tanpa keterangan 23 hari. Jadi seluruhnya untuk di semester 2 ini adalah 32 hari. Jadi ya, jadi anak ini saya lihat dari absensinya, urutan absensinya dari guru BK-nya itu mulai banyak absennya ini dimulai bulan Februari, dan kebetulan saya itu dilaporkan dimulai bulan Februari. Itulah makanya saya undang orang tuanya tidak hadir. Kita di sini mengundang, resmi mengundang beliau untuk hadir sekaligus mau bertanya.